Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channelnya Sibay Otokar, jual beli mobil second Pontianak. Oke, buat teman-teman YouTube yang baru mampir di channelnya Sibay Otokar, jangan lupa di subscribe, like, dan kasih komentar yang positif. Untuk kalian yang punya unit, satuan, atau showroom ingin di review, tinggal WhatsApp di nomor saya di 0852 4562 4243. Kita bikin jualannya semakin mudah, kita cari mobil yang terbaik, kita bikin showroom Anda semakin terkenal di Januari 2024 ya, awal Januari. Oke, kita ikuti. Nah, teman-teman YouTube, alhamdulillah di Januari ini, di 2024, kita akan review mobil stok-stok yang terbaru ya. Kita ada Honda VR-V ya. Honda VR-V tahunnya 2016. Transmisinya otomatik, warnanya warna abu-abu atau kita kenal biasa warna grey. Untuk pajak hidup panjang, pergantian platnya di 2027. Masih keren nih, mobil baru kita dapat juga. Honda VR-V Prestige ya, Prestige. Prestige dengan tipe E, dia lain di pelat. Untuk kondisi bannya ini, ban pakai BS. Kurang lebih 85%. Ketebalan bannya, bannya sudah diganti ya. Seri bannya pakai yang 2022. Body kitnya masih rapet semua. Mobil kinclong, tinggal isi minyak aja. Nanti kita poleskan makin kinclong ya. Ini aja udah kinclong mobilnya. Untuk aksesorisnya ada pengaman bumper juga nih di belakang nih. Dilengkapi dengan safety-nya, kamera mundur. Honda VR-V CVT Prestige. Cakep, spoiler semua, cakep semua ya, wipernya, pemanas kaca semua. Oke, kita cek di bagian belakangnya seperti apa kondisi mobil ini. Kisi-kisi AC-nya bersih, jadi bangku pertama, kedua, ketiga sudah terpasang sarung joknya. Door trimnya bersih, masih orisinil pabrikan dalamannya. Kita ada yang 2022 juga ya, BRV-nya Prestige. Ini yang 2016. Kemarin yang terjual lu warna orange. Warna kurang lebih seperti merah marun ya, ini warna abu-abu. Yang terjual 2016 juga kemarin matic. Ini warna abu-abu. Silakan dicek sepuasnya, mobil nggak ada bekas-bekas insiden, bekas tabrakan, silakan dicek dari kap mesin, pintu belakang, pintu kiri kanan. Pastikan mobil dengan baik. Oke, buat teman-teman YouTube yang sudah mampir di channelnya Sibay Otokar di Januari 2024 ini, semoga kita sehat selalu. Yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Yang mau tukar tambah mobilnya silakan di WhatsApp kirim fotonya. Kita sama-sama cek mobilnya. Yang mau jual mobil silakan juga kirim fotonya. Siapa tahu jodoh kan? Detail kendalanya apa? Silakan informasikan aja. Nanti kita cek mobilnya, apalagi di daerah Kota Pontianak, kita langsung cek, cocok kita nego, kita langsung bayar ambil. Kita cek interiornya. Buat teman-teman juga berbagi rezeki ya, ada informasi silakan infokan aja. Cocok mobilnya, kita kasih komisi nanti. Boxnya, nah, ini manual booknya. Head unit, AC digital, tombol seperti biasa, volume semua ada di sini. Kilometernya di angka 45 ribuan ya.
Nah, kaca spion elektriknya berfungsi dengan baik. AC dingin, kita tutup. Oke, buat teman-teman YouTube, Honda WRV Prestige 2016 transmisinya otomatis. Ini kita buka di harga 185 ya, harganya 185 juta, harga cash, harga nego. Untuk kredit ini kurang lebih DP 35. Berapa tadi ya saya kasih tahu ya harganya? 185 ya. Kira tadi saya salah sebut, tadi 165. 185 juta ya. Untuk DP kurang lebih 35, data kota Pontianak yang penting serius. Nanti kita hitungkan simulasi kreditnya lewat WA, mungkin bisa di bawah itu DP-nya. Yang penting serius aja, luar kota mungkin di atas itu ya, luar kota. Oke, dilanjut yang mau tukar tambah silakan aja kirim foto mobilnya. Untuk dalamannya seperti biasa BRP, ada blowernya juga, blower AC-nya seperti mobil Toyota Avanza ya. Blower AC-nya pas di kepala kita nih, bagian setir atas. Cek-cek dulu ya, lakukan test drive. Yang kurang paham mesin silakan dicek dulu bawa mekaniknya biar paham. Kita cek dulu ya di mesinnya ya, seperti apa. Ini posisi mesin hidup, AC-nya hidup, jadi kita bisa tahu suara mesin ya seperti apa. Kaca filmnya sudah pakai kaca film Vicool. Nah, ini yang tahu Honda. Nah, itu bunyinya seperti biasa ya, itu normal, bunyi normal dia semua. Belum ada di kotak-atik, ini mesin masih ada cat-catnya semua, segalanya. Posisi mesin, AC semua hidup. Bunyi itu ciri khas Honda ya. Ini peredam masih ada, peredam mengatasi panasnya mesin supaya suara mesin nggak berisik juga ke dalam. Oke, kita singkat-singkat aja. Yang mau cek-cek silakan. Kurang lebih 1 kilo kita lepas. Nah, langsung ngepres dia. Semoga mobil ini pindah ke garasi yang baru nih di Januari 2024. Mobil cakep luar dalam, lakukan test drive sudah enak, baru kita nego-nego harga. Tetap semangat di Januari ini. Pejuang rupiah pantang mundur, mau hujan panas silakan aja. Kita sama-sama cek kondisi yang ada mobilnya. Tetap semangat ya di 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.